Hai teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan update perkembangan daripada ikan diskus kita. Nah, jadi setelah kemarin ikan ini saya pasangkan, sekarang sudah bertelur dan sekarang ini usia telurnya sudah 1 hari. Ikan kita ini bertelur tadi malam sekitar pukul 10 malam. Dan untuk kondisi telurnya seperti ini teman-teman pada hari pertama. Terlihat di sini teman-teman, kondisi telur ini masih baik-baik saja. Belum terdapat bagian-bagian yang sudah memutih atau berjamur. Penampakannya sih masih normal-normal saja. Untuk airnya, tadi malam sudah saya beri methyl blue dengan harapan pada telur ini tidak tumbuh jamur. Seperti yang teman-teman lihat di sini terdapat sebuah kawat ram ya, yang sudah saya pasangkan untuk melindungi telur dari indukan ikan diskus ini, karena terkadang ikan diskus ini bisa iseng mematok-matok ataupun mengibas-ibaskan siripnya pada bagian telur sehingga telur bisa terjatuh. Dan di sini sudah saya beri kawat ram sehingga akan lebih aman. Untuk media tempat diskus ini bertelur saya buat dari pipa paralon ukuran 2,5 in. Jadi seperti itu teman-teman. Saya buat memandang ke bawah dan pada dasarnya saya beri kaca yang diberi dengan silikon sehingga terbentuklah sebuah tower pipa paralon. Dan ketika saya memberi ke paralon tersebut, sepasang ikan diskus kita langsung bertelur. Nah, jadi mungkin di besok akan saya update kembali perkembangan daripada telur-telurnya. Teman-teman ikuti saja nanti perkembangannya. Ya, harapan kita sih semoga telur-telur ini ada yang menetas. Saya juga tidak mengharapkan lebih karena ini baru pertama sekali mereka bertelur. Mereka juga mungkin dalam tahap belajar ya. Ya, kita lihat aja ke depannya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa demikian dulu untuk update daripada ikan diskus kita. Mari tetap didukung channel kita agar kedepannya juga channel ini semakin berkembang. Demikian dari teman-teman, sampai jumpa kembali di updatean video selanjutnya.